panas bos. Apabila dalam beberapa hari ini saya membuat kontennya enggak rutin bos, membuat kontennya agak telat karena lagi ada kesibukan lah. Jadi saya sebelumnya minta maaf yang sebanyak-banyaknya buat bosku semuanya. Nah ini kali ini bos, kita lagi ada di lokasi sawah, lagi mau bakar kerang hijau bersama anak istri di lokasi sawah tempat tinggalku bosku, sambil menikmati suasana senja di sawah bos. Nah ini dedek akilahnya tuh, pan bakar apa kie, tok 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 brung, tok 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 brung, arep bakar apa kie, arep bakar kerang hijau, kukukukuk druk. Oke bos, mari bos saksikan aja bos ya. Ini kerang hijaunya ditaruh di sini. Seperti apa ya? Kalau orang Korea itu orang Korea bupean lah. Tapi bupean saya ini bupeannya di sawah. Ini kerang hijaunya tuh, kerang hijaunya bos. Ini tinggal di kayak gini. Taruh lan di tokoni lan. Masakilah. Masa kayak gini. Iya, biarannya bukean. Bakaran ala Korea. Orang panas tuh. Oke, lumer. Tuh sambelnya bos, sambelnya tuh dicocol tuh kerang hijaunya. Manyos nu. Tuh bos. Loka. Ini buat cemilan bos, sambelnya tuh. Mamanya kepisannya, aduh. Gimana?
Itu di musola-musola suara ngaji sudah terdengar, Bos. Itu pertanda sebentar lagi azan maghrib berkumandang, Bos. Oke, jadi sampai di sini aja dulu, Bosku. Apabila tayangan ini kurang apik, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan sekali lagi, Bosku, saya minta maaf apabila dalam beberapa hari ini saya nggak bisa bikin konten karena ada kesibukan, Bos. Karena ada kesibukan, jadi saya mohon maaf apabila para subscriber atau para bos-bosku semuanya yang nanya kenapa dalam beberapa hari ini saya jarang bikin konten, karena yaitu tadi, Bos, karena ada faktor kesibukan. Jadi saya sebelumnya minta maaf yang sebanyak-banyaknya, Bos. Nah, sebelum saya mengakhiri tayangan video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bosku, jangan lupa, Bosku, yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Oke, Bos, kita mau pulang, Bos, karena sebentar lagi azan maghrib berkumandang, Bos. Hari mulai gelap, Bos. Oke, kita mau pulang, Bos.